Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody by Channel. Pada kali ini saya sedang berada di Terminal Kampung Rambutan. Ini sedang banyak ini ya, banyak bis banget di sini ya. Di sini ada Mayasari B1213. Di sini terus ada Bhinneka Reang, ada Marita, nah F7899 KB. Itu tujuan Cianjur. Nah, saya mau melakukan perjalanan ke Bogor. Nah, itu ada Agramas Panorama 3 Celurit asli. Itu tujuan Cikarang BST Tangerang ya, 5020 Agramas. Ini ya. Ini Agramas Reang. Agramas Reang, Bhinneka Reang. Tujuan Cirebon. Nah, di belakangnya Marita ada Armada Jaya Perkasa tujuan Merak. Nah, ini banyak banget di sini ya. Wajib waspada di sini juga, jangan sampai kita lengah ya. Jaga barang bawaan dan harus tahu tarif ya. Jangan sampai kena calo juga di sini ya. Ini di sini soalnya rawan banget, apalagi udah luar terminal itu ya. Di dalam terminalnya aja rawan, apalagi di luarnya, oke. Di sini harus tetap waspada. Nah, ini saya mau naik ini Marita F7899. Ini M89 ya kodenya. Nah, ini udah bis terbaru di Marita ya. Ini langsung aja kita naik ya. Keren banget nih, pengamen dan pedagang asongan dilarang masuk. Nah, pelayanannya jos banget berarti Marita ini ya. Ini keren Marita. Udah bodi terbaru. Armada Jaya Perkasanya M44. Nah, itu udah di total belakangnya. Kita naik aja langsung. Ini, Pak. Sudah pulang baru sampai. Siap. Oh, naik apa baru sampai dan yang kecil Ali. Telepon tadi angkatnya padahal. Saya maju apa gimana tadi? Saya ada perlu ngomong kayaknya. Yang ke belakang. Maju ke belakang. Yang di jalur. Dia malu. Kuat. Ini saya buat nama itu ya. Ini mau ada. Kuat. Thank you.
Jaya. Jadi sekarang tidak ada Malaysia kan? Biasanya kalau bahan yang ada Malaysia, ada yang mungkin harus maju. Yang apakah mau maju aku bilang? Ya, bahkan udah ada mari, nah ini kok gak mau maju. Pagi. Satu doang ya nggak jalan. Oh, satu doang ya. Ya, dari Cianjur malah 24 jam ya. Ini terakhir jam 11 kalau corona. Enggak corona jam 1. Rapet-rapet ya, Pak, ya, selanya. Kalau kondisi siang 20 menit, 20 menit. Siang 20 menit. Iya. Kalau malam berapa, Pak? Malam kayak gini kan udah 30 penumpang. Heeh. Corona yang ditanya. Iya. 10 menit, 10 menit. Wah, enggak sempat ini kata. Jauh. Berarti berapa rate, Pak? Satu. Satu ya? Bis Maritanya yang kita naiki sementara ngetem di sini dulu. Ini kodenya M89 ya. Sini juga Bhinneka Reang Kuningan Rambutan ya. Nah, terus di belakangnya sini juga Cirebonan ada juga tuh Kesepuhan Bintang Malam ya. Itu dari bambu kuning kesepuhannya. Nah, sini ya. Ini kita naik Marita ini. Cianjur Rambutan. AC. Nah, ini dari kanan ya. Nah, ada Putra Lur Agung Kesepuhan. Terus Karunia Bakti tujuan Singaparna lewat Cipularang, ada Hiba Putra juga di belakangnya. Nah, ini ada bis Garut juga, ini Karunia Bakti juga yang MAR berapa itu? AR25. Ini yang lewat Cianjur juga sama. Ada Mayasari, terus ada Doa Ibu juga di sini lewat Cianjur juga. Nah, ini rapet-rapet ini yang lewat puncak ya ini ya. Bisnya Sepuhan berangkat. Ini juga sama-sama Cianjuran juga. Garut. Nah, ini belakangnya ya. Julukannya Moro Kejo. Moro Kejo di M89, karoserinya khas ini. Ya. Ini yang khas ini ada
4 unit wisata, 8 apa 4 ya? 8 kalau nggak salah. Tadi ngobrol juga sih sama krunya. Ya, ini ada 4 ngeland, 4 wisata kalau nggak salah itu ya. Lupa aku tadi dikasih tahu. Nah, ini di belakang kita juga ada N60 Karunia Bakti Singaparna. Di belakangnya ada jurusan Bandung Hiba Putra. Ya. Hiba Putra itu kodenya itu saya tak deketin. E39. Nah, Bandung Jakarta. Nah, Singaparna. Itu AR25 yang Karunia Bakti yang Cianjurnya juga ngetem bareng-bareng sini. Nah, itu lewat Rosalia Indah SDT 142. Ya. Ini Prima Jasa juga datang. Ini Tasik Lebak Bulus B7206 TGB Ciputat Si Bungsu. Di situ juga ada Doa Ibu D101 itu Karang Nunggal Tasik Jakarta. KB juga ini Prima Jasa. Banyak bis di sini. Wah, jangan ke. Setia Negara Simba Malam masuk jalur. Gunung Harta GHTS 002 berangkat. Lanjut.
Persewa yang Jawi. Nah ini ya, kita sampai di Ciawi. Nah ini juga bareng sama Karbak atau Karunia Bakti. Itu ini ya, apa tadi kita berangkat juga hampir bareng. Ini sementara ngetem dulu di sini ya, arah ke Cianjur. Nah saya cuma sampai sini aja karena tujuan saya adalah ke Ciluar atau ke Bogor. Tuh jadi harus kalau andalan memang dari dulu itu Marita. Dulu pernah sampai jam 11, jam 12-an itu sampai di Pasar Rebo itu ya tetap naiknya Marita. Ya, cuma turun Citeureup nanti di pinggir tol biasanya. Ya. Cuma ini saya bablasin ke Ciawi enggak apa-apa. Nanti 3 kali nyambung angkot ya. Angkot 01, angkot 09, terus angkot 08 ya. Arah ke ininya. Nah, itu doinya maju. Total ditotol ya. Didorong, kalau bahasa sini didorong. Didorong sama Marita. Nah, ini Karunia Baktinya masuk ya. AR25 yang tadi ngetem bareng sampingan. Habis di jalur puncak ini memang 24 jam, tapi kalau malam itu selahnya lama-lama ya. Dari Cianjur juga 24 jam sama aja ya. Kalau pemberangkatan Marita Cianjur Jakarta itu terakhir corona ini jam 11. Pertama itu jam 3 ya. Jam 3 pagi ya. Jadi udah ada bis. Oke. Mungkin segitu dulu, saya mau melanjutkan perjalanan ke arah Ciluar. Jadi naik angkot 01 jurusan Terminal Baranang Siang Ciawi. Ya, dari Ciawi ke Baranang Siang. Baranang Siang ke Warung Jambu naik 09, lalu Warung Jambu ke Ciluar naik 08. Ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak. Ini angkot yang saya naiki ya. Monster Sungur Jadah 01. Naik 08.